Kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Hari ini kita bakalan giveaway lagi teman-teman. Tapi seperti biasa, buat teman-teman yang baru datang ke channel gue kasih tahu dulu ke kalian ya. Jadi di channel gue tiap minggunya ada giveaway Mobile Legends, entah itu skin, entah itu diamond teman-teman ya. So terus pantengin channel gue, jangan sampai ketinggalan. Oke, di video kali ini gue bakal bagiin ke kalian 1000 diamond plus 1000 diamond lebih ya. Jadi di sini gue bakal bagiin 1000 diamond lebih buat 3 orang teman-teman, buat 3 orang. Jadi masing-masingnya gue bakal kasih 366 diamond teman-teman ya. Tapi seperti biasa, sebelumnya gue bakal umumin dulu pengumuman giveaway gue yang 2 minggu sebelumnya, yaitu pengumuman giveaway gue yang keberapa nih? Yang ke udah banyak Pak, yang ke 10 ya. Jadi di sini gue bakal umumin pengumuman giveaway gue yang ke 10 di sini ya. Gue bakal copy link dulu. Di sini gue menggunakan software seperti yang gue biasa lakukan ya. Pakai Sandra Cires ini teman-teman. Kita lihat komen saya cepat-cepat. Oke, seperti biasa Pak, kalau misalnya hari Jumat gue itu kan ngasih pengumuman sekaligus ngasih giveaway baru ya setiap hari Jumat teman-teman. Tapi sorry banget teman-teman, di sini gue selalu kasih pengumumannya tuh malam-malam dan malam selalu. Kenapa? Karena gue itu kalau hari Jumat sebenarnya gue itu ngampus ya. Jadi gue sedikit cukup sibuk untuk hari Jumat ini sebenarnya ya. Cuman Jumat itu adalah waktu paling enak buat bikin giveaway menurut gue. Jumat atau enggak Sabtu sebenarnya paling enak ya. Tapi mau nggak mau gue bikinnya malam-malam ya. Nguploadnya karena ya seperti gue bilang tadi, gue itu ngampus dulu, pulang ngampus saya baru bisa recording ya. Jadi capek banget sebenarnya. Tapi saya terus berjuang aja lah ya teman-teman ya. Jadi tolong kalian hargai juga di sini ya. Oke. Okay. Waduh, tadi kalau kita lihat men, ada yang sampai 72 komen. Waduh, itu orang apa tumbuh-tumbuhan, Pak? Gila. 72 komen, teman-teman. Banyak banget, Pak, itu dia ya. Enggak ada kerjaan apa-apa tiap hari ngomen di channel gue ya. Oke, okay, kita lihat randomly pick winner langsung ke teman-teman ya. Seperti biasa buat teman-teman belum terlalu ngomong. Seperti biasa buat teman-teman yang belum dapat ya. Jangan marah-marah ya di sini ya, karena gue di sini sudah melakukan yang gue bisa. Hal yang gue bisa. Jadi di sini gue udah maksimal mungkin teman-teman ya, karena di sini gue baru bisa, rezeki gue baru segini, jadi gue baru bisa kasih buat 3 orang doang teman-teman ya. Untuk yang video kali ini gue cuma ngasih 2 orang, karena di video kali ini kan target member ya hadiahnya sama diamond ya di sini ya. Untuk yang 2 minggu ke depan tuh gue bakal kasih 1000 diamond gitu teman-teman ya. Oke, okay, ini dia, kita tuh IG-nya ada ID-nya, ada ID server, dan dia satu komentar, jadi dia nggak spamming ya. Instagram-nya ada Adam Adrin, gue bakal coba cek dulu teman-teman. Oke, okay, teman-teman, ini pertama gue nggak nemuin Instagram-nya kayaknya di sini ya. Seriusan, gue udah cari di sini kayaknya gue nggak nemuin Instagram-nya. Kedua juga ini emang di sini juga dia kayaknya dia salah denger. So di sini dia menurut gue kelebihan utama Freya adalah ultinya masuk mode Valkyrie, ya bisa memberikan damage di sekitarnya. Jadi di sini dia kayak cuman ngejelasin, jadi kayak cuman ngasih tahu skill Freya gitu doang gitu. Jadi di sini bukan tutorial hero, kayaknya ini nggak termasuk kayaknya teman-teman ya. Jadi sorry ya, gue bakal skip dulu teman-teman. Oke, kita cari lagi dulu yang lain teman-teman ya. Ada Fikriawan satu komentar dia, oke dia nggak spamming. Coba bentar Pak, kita dulu tutorial hero-nya ya. Tutorial hero Saber, ambil buff jika dikasih. Oke, ini bagus. Clear minion di lane roaming mid lane. Ya betul pasti ya. Saber cuy ya kan harus roaming ya. Kembali ke lane awal terus aja sampai kayak baru kelar deh. Oke, itu versi dia teman-teman. Oke, oke ya. Yang penting dia udah ngasih tutorial hero. Kalian mungkin pengen ikutan gitu ya tutorial hero-nya ini ya. Oke. IG-nya ada, ID-nya server ada di server. Oke. Ada Instagram juga, kita cek dulu. Fikriawan42. Oke, udah ada. Dia udah nge-follow gua, udah cek juga. Mantap sekali Fikriawan 42, kamu adalah pemenang pertama. Kamu mendapatkan 366 diamond ya untuk yang pertama di sini. Di sini kalian bisa lihat UC gue ada 600.000. Jadi ntar di akhir video gue bakal kasih lihat kalau deh UC gue itu bener-bener berkurang di sini teman-teman ya. Jadi no tipu-tipu. Oke, okay. ID server. Aduh kampret. Oke, okay. Sorry Pak. Gak kepencet cuy. Kurang ajar. Oke. Okay. Nah, cepet-cepet aja kita di sini. Keburu malam saya ntar di amuk masa saya. Woi, giveaway-nya mana woi? Pengumumannya woi, nipu nih takutnya gitu ya kan. Jadi cepet-cepet saya di sini nge-recording-nya Pak sambil terbirit-birit, tapi ternyata IG-nya berbeda di sini, teman-teman. Aduh, username-nya Victory, teman-teman di sini ya. Padahal ini IG-nya Fikri. Waduh, wah, sayang sekali teman-teman. Gue harus IG-nya harus yang sama, karena kenapa? Takutnya dia salah-salah juga gitu ya, teman-teman ya. Jadi waduh, lagi-lagi salah lagi, teman-teman, ganti lagi. Waduh. Oke, IG-nya ada Wahyu ID server, IGN ada
tutorial hero Lancelot. Lain Lancelot ke mid, pertama ke jungle mid dulu, lalu atau kagetin lawan di mid, lari semak-semak, baru bersihin creep, terus ambil buff, bersihin creep lagi, terus roaming ke atas atau bawah, ini diam di mid lane ya Lancelotnya, oke. Ada kesempatan nge-kill, kill aja, begitu doang sih sampai menang atau kalah, tapi usahain jangan banyak ngebacot dan jangan, weh, bagus ini bro, dia respect pada timnya ya, jangan sampai ngebacot soalnya, oke. Di sini gue nggak ngecek Instagramnya dulu deh, karena seriusan nih, saya takut diamuk masa sudah malam ya, jadi saya nggak banyak-banyak ngecek Instagram, cepat-cepat aja di sini, ntar dulu aja Instagramnya nggak apa-apa. Kalian bisa, gue percayalah sama kalian, pasti kalian ikutin rules gue ya yang Instagram itu ya, karena itu gampang banget rulesnya Instagram. Oke, kita kirim aja dulu. Tadi IG-nya siapa? Wahyu ya, Wahyu Una. Oke, ini Wahyu Una katanya, bener dia ya, Wahyu Una di sini teman-teman, kita bakal confirm aja Wahyu Una. Yang penting ada bener lah ya, yang penting namanya sama-sama lah, Wahyu ya. Jadi di sini gue yakin kalau pengiriman gue tuh nggak salah gitu teman-teman ya, karena di sini namanya Wahyu Una juga di sini tuh, Wahyu Una ya kan. Jadi jangan sampai salah tuh IGN Wahyu Una, jadi bener. Oke, tadi 366 Demon ya, yang kedua sekarang teman-teman, dia bakal gue kasih Starlight member, yaitu Starlight member dari Angela teman-teman ya. Di sini ada Andika Stanley, oke. ID server, ID-nya ada, ID servernya ada, IG-nya ada, Hiro Kagura. Satu, pilih mid lane kecuali di tim ada yang pikir OP yang bisa lanjut atau fusion, oke. Usahakan selalu mempunyai buff biar mana tebel ya, betul. Tiga, bila di mid lane maksudnya mungkin ya. Lalu perhatikan mini map, oke. Ketika musuh hilang dari map, lemparkan payung ke semak untuk mengetahui musuh, oke. 4. Timing sangat tepat, sangat penting ketika menggunakan ultimate, oke. Ketika ada di mid lane, jangan lupa roaming ke top bottom lane, oke. Ini bagus banget, usahakan menggunakan emblem mage dan spell retribution, oke. Ini suka, gue suka banget sama dia, dia bikin 6 buah poin penting di sini teman-teman ya. Untuk yang ini, gue bakal coba cek dulu Instagramnya teman-teman. Oke, Andika Ardiansyah ternyata sudah nge-follow gue juga di sini teman-teman ya. Oke, di sini yang ini gue cek, Pak. Yang tadi kagak gue cek, Pak. Gak apa-apa. Pak, suka gue ya kan? Suka-suka gue, Instagram gue ya, teman-teman ya. Tapi pokoknya di sini, gue percaya, seriusan, gue percaya sama teman-teman gue ini semua yang udah, yang pokoknya kalau di sini udah ada satu komentar nih, berarti dia udah gak spamming. Gue yakin dia bener-bener ngelakuin tools-nya dengan baik ya. Jadi gue percaya, hampir salah. Seharusnya gue ambil yang ini ya, beli Starlight member. Hampir saya salah, teman-teman. Karena di sini gue bakal kasih dia Starlight member, gue gak mau bohong ke penonton gue. Karena gue sangat menghormati kalian. Oke, ini dia 2-1-2-1. Woy, cepetan woy. Kemalaman saya ini, belum ngedit ya kan, mati lah saya ini. Seriusan. Kirim aja teman-teman. Selalu saya kalau video ini tuh selalu saya kemalaman gitu ya nguploadnya ya, kalau misalnya tipe itu. Oke, codet nih G-nya bener ya, codet ya. Codet juga di sini, jadi bener Starlight member 4 diamonds. Oke, kita confirm aja. Nanti juga codet ini bakal gua chat langsung lewat Instagram ya kalau dia itu menang. Oke. Sebagai bentuk respect gue kepada dia gitu ya, karena dia udah mau ikutan giveaway gue. Oke, sip ya, buat 2 orang tadi asalnya 600.000 ya ini pin gue, jadi seharusnya di sini sisa 450 berarti ya. Ya bener gak sih, 450.000 ya seharusnya ya, 350, sorry. Nah oke, 350.000 lagi. Oke, itu dia pemenang giveaway 2 minggu lalu ya. Oke, teman-teman, jadi itu dia pengumuman giveaway gue yang 2 minggu lalu, teman-teman. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum dapat, jangan berkecil hati, karena langsung saja ikutin lagi, teman-teman. Karena di channel gue tiap minggunya ada giveaway Mobile Legends. So, jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Nah, seperti gue bilang di awal video, di video kali ini kita bakal kasih ke kalian 1000 diamond lebih, teman-teman. 1000 diamond lebih buat 3 orang, teman-teman. Caranya gimana? Caranya gampang banget, teman-teman. Dengerin gue baik-baik, karena di setiap videonya rules-nya selalu berbeda ya. Ini adalah giveaway diamond gue yang ke-12 ya. Ya, ini adalah giveaway Mobile Legends gue yang ke-12, teman-teman. Cara untuk ikutannya gampang banget. Yang pertama adalah follow Instagram gue. Follow Instagram gue. Instagram gue, Rega Budi. Kalian bisa cek juga di sebelah sini. Nah, di sebelah sini ya Instagram gue, Rega Budi ya. Follow aja. Tapi seperti biasa, buat teman-teman yang gak punya Instagram, gak usah khawatir. Kalau misalnya kalian emang gak punya Instagram, kalian gak usah nge-follow gue. Kalian gak usah tiba-tiba bikin Instagram cuman buat nge-follow gue, jadi bikin Instagram terus nge-follow gue aja. Gak usah ya, gak usah. Tapi kalau misalnya kalian emang pengen lakukan itu, emang bener-bener dari lubuk hati, gue pengen bantu Bang Rega, bikin Instagram, follow gitu ya. Itu gak apa-apa ya. Malah itu gue sangat-sangat berterima kasih banyak sama kalian, teman-teman. Tapi intinya apa?
buat teman-teman yang nggak punya Instagram juga tetap bisa ikutan di sini teman-teman ya. Oke, untuk yang kedua syaratnya adalah subscribe channel gue dan juga subscribe channelnya Alfred Raymond. Oke, untuk channelnya Alfred Raymond gue udah taruh di deskripsi video gue ya, jadi kalian tinggal klik aja channelnya Alfred Raymond, klik lalu kalian klik subscribe ya. Ingat, yang kedua syaratnya subscribe channel gue dan juga subscribe channelnya Alfred Raymond. Oke, untuk syarat yang ketiga yaitu adalah like video ini teman-teman. Untuk syarat yang keempat yaitu adalah share video ini ke teman-teman kalian. Oke, jadi udah kalian like, lalu kalian share video ini ke teman-teman kalian. Kalian bebas sharenya lewat apapun. Kalian boleh share lewat line, misalnya kalian mau share ke grup line ya, mau share ke grup WhatsApp, mau share ke grup TikTok. Waduh, grup TikTok pak. Grup TikTok ya. Pokoknya bebas, kalian mau share kemanapun ya, bebas pokoknya. Bahkan kalian juga boleh share lewat mulut ke mulut ya. Kalian boleh share lewat mulut ke mulut. Misalnya teman kalian sebelah kalian, bro, ikutan giveaway-nya Rega Budi bro. Ini channelnya bro, langsung ikutan aja. Misalnya gitu, gak apa-apa ya. Tapi paling bagus sih kalau misalnya kalian share-nya lewat Instagram ya. Lalu kalian take foto gue ya kan. Tapi gue bebas kok, ini beneran bebas. Kalian boleh share kemanapun. Intinya apa, yang penting kalian share video gue. Share video ini teman-teman. Oke, yang paling penting itu ya. Untuk syarat yang terakhir, di kolom komentar ya. Di kolom komentar kalian taruh nama Mobile Legend kalian. Nama Mobile Legend kalian ya. Yang kedua itu ID kalian, ID Mobile Legend ya, yang nomor-nomor itu. Yang ketiga kalian taruh juga ID server kalian. ID server itu yang nomor-nomor yang dalam kurung itu ya. Biasanya 4 angka biasanya. Yang keempat, kalian taruh Instagram kalian ya. Kalian taruh Instagram kalian. Tapi seperti biasa buat teman-teman yang enggak punya Instagram, enggak usah taruh Instagramnya, enggak apa-apa ya. Karena emang enggak punya apa gimana mau taruh ya. Untuk syarat yang terakhir di kolom komentar kalian tulis juga 3 hero tank. Udah gitu aja deh ya. Paling gampang 3 hero tank aja ya teman-teman. Contohnya misalnya Akai, misalnya gitu ya. Akai itu apa sama apa gitu ya, gitu doang. Oke teman-teman, jadi gampang banget ini. Yang pertama tadi gue ingetin lagi, yang pertama adalah nama Mobile Legend kalian, ID kalian, ID Mobile Legend kalian, ID server kalian, terus juga Instagram kalian bagi yang punya, dan yang terakhir sebutin 3 hero tank teman-teman. Oke, itu doang teman-teman. Jadi untuk video kali ini gampang ya, cuma sebutin doang 3 hero tank. Mungkin ntar di video minggu depan gue bakal rubah lagi rulesnya, mungkin kalian harus sebutin apalah ya, misalnya sebutin tutorial apalagi mungkin, atau ya pokoknya di tiap video di channel gue itu giveaway-nya syaratnya selalu berbeda. Jadi kalian kalau misalnya ikutan giveaway di channel gue, kalian harus selalu pantengin video gue sampai akhir gitu teman-teman ya. Oke, itu dia pengumuman gue dan juga itu dia syarat-syarat giveaway-nya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah pantengin channel gue dan udah support channel gue sampai mendapatkan verified ya di sini ya, verified badge, tinggal nungguin silver play button pak. Thank you banget semuanya, jangan lupa untuk kasih like, comment, share, juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak, see you next time.